Voyager Station merupakan nama hotel luar angkasa pertama yang akan diluncurkan pada tahun 2027. Hotel itu dikembangkan oleh Orbital Assembly Corporation atau AOC. Hotel yang dibangun di orbit bumi itu dapat menampung 400 orang. Selainnya hotel berbintang, tersedia berbagai fasilitas untuk para tamu hotel seperti layanan kapal pesiar, restoran, spa, dan bioskop. Di samping itu juga ada fasilitas gym, dapur, bar, dan fasilitas penting lainnya. Pengembang membangun infrastruktur di orbit di sekitar bumi. Karena lokasinya yang tak biasa, banyak teknologi canggih digunakan di dalam pembangunannya. Melansir di Daily Mail, Hotel Voyager Station akan berwujud lingkaran besar yang berputar untuk menghasilkan gravitasi buatan. Gravitasinya akan diatur pada tingkat yang sama dengan gravitasi yang ditemukan di permukaan bulan. Hingga saat ini belum diketahui pasti berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun hotel ini dan harga sewa kamar per malamnya. Namun, biayanya akan semakin murah dengan adanya kendaraan peluncur seperti SpaceX, Falcon 9, dan Starship di masa depan. Voyager Station ini dibangun dengan serangkaian cincin dengan sejumlah modul yang terpasang di bagian luar cincin. Nantinya, akan ada fasilitas khusus untuk penelitian luar angkasa yang dapat digunakan NASA.